Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepulauan Riau berhasil menggagalkan sindikat penyelundupan tenaga kerja Indonesia ilegal dari Bintan ke Malaysia. Dari hasil penggerebekan tempat penampungan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, petugas mengamankan 30 orang calon tenaga kerja Indonesia ilegal yang hendak diberangkatkan melalui jalur perairan tikus serta menangkap 2 orang penyalur. Sebanyak 30 orang calon tenaga kerja Indonesia ilegal asal Lombok yang hendak diselundupkan ke negara Malaysia melalui jalur perairan tikus diamankan oleh petugas Ditreskrimum Polda Kepri di sebuah tempat penampungan di daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Selain puluhan TKI ilegal, petugas juga berhasil mengamankan 2 orang tersangka penyalur atau tekong TKI ilegal dan beberapa barang bukti berupa uang jutaan rupiah, handphone, dan lainnya. Puluhan TKI ilegal ini rencananya akan diberangkatkan dengan sebuah kapal speedboat kecil dari Pelabuhan Tikus daerah Bintan menuju Malaysia. Mirisnya, untuk bisa diberangkatkan ke negara Malaysia, puluhan TKI ini harus membayar uang sebesar 7 juta rupiah. Dari keterangan Kasubdit 4 Ditreskrimum Polda Kepri AKBP Dandi Cakranugraha mengatakan, dalam perekrutan ini, modus yang digunakan pelaku mengiming-imingi bekerja di sebuah perkebunan di Malaysia dengan gaji relatif mahal sebesar 6 sampai 7 juta rupiah. Bahwa ada sekitar 30 orang ya, dari pria dan wanita sedang ditampung di tempat di wilayah Bintan, tepatnya di Batu 16. Mereka ditampung ya, selama beberapa hari untuk diberangkatkan ke negara Malaysia. Ya, kemudian setelah kami amankan kawan-kawan tersebut, kami melakukan penyelidikan lebih lanjut dan akhirnya kami dapat informasi bahwa pelaku ataupun pengurus dari mereka adalah berinisial SH dan FR. Dan kami juga sudah melakukan penangkapan mereka di tempat kediamannya, di mana kediamannya juga tidak jauh dari tempat penampungan tersebut. Memang tempat penampungan itu disewa oleh mereka untuk menampung orang-orang ini dari warga sekitar. Disewa sekian juta untuk menampung mereka. Sampai hari keberangkatan. Akan dipekerjakan di perkebunan di daerah Malaysia. Itu sesuai dengan iming-iming yang disampaikan oleh pengurusnya. Di mana pengurus saya itu memberikan iming-iming mereka dapat gaji sekitar 4,5 sampai 6 juta satu bulannya. Dan mereka bekerja di perkebunan. Dan kita tidak tahu, mereka tidak tahu kebun mana. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan. Diduga akan ada kembali penyelundupan TKI ilegal ke negara Malaysia dengan oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi COVID-19. Dari Batam, Kepulauan Riau, Febri Andrean Amoga melaporkan.